Tadi bisa diceritain nggak, Gar? Pertandingan gimana, Gar? Untuk pertandingan tadi, lawan semua main bagus ya. Semua sudah mengeluarkan kemampuannya semaksimal mungkin dan penilaian sudah diberikan oleh wasit juri sendiri. Puas tadi dengan performa? Puas. Gar, gimana ngatasin emosi karena tadi malam mendapat kabar duka di rumah? Kemarin di Shanghai, Papa pernah pesan. Papa pas di Shanghai kemarin, pas keguguran dunia, Papa juga masuk rumah sakit dan juga sempat ngelewatin masa kritis. Situ Papa juga pesan. Papa udah pesan, apapun yang terjadi sama Papa, aku gak boleh berhenti wushu, harus terus melanjutkan wushu dan harus selalu mengikuti pertandingan yang ada. Dan saya hari ini cuman menjalankan apa yang Papa pesan. Tadi sebelum alat Papa dicopot, ada ngomong juga sama Papa kalau aku janji bakal ngelakuin ini buat Papa. Gimana dengan Mama sama saudara di Jakarta? Tadi udah telepon Mama, udah telepon Koko, telepon Cici, udah kabarin semua di rumah. Ya, saya sayang belum bisa pulang ke Indonesia karena ada musibah di badai di Filipina, jadi mungkin besok pagi baru pulang. Mereka bilang ya, tenang aja, semua di situ sudah diurus sama Cici, semua sama Koko, sama Mama juga. Jadi sini saya cuma menjalankan tugas, menjalankan janji saya. Di hari yang berat ini, kami bisa memenuhi target. Walaupun tadi malam kami mendapat kabar papanya Edgar meninggal dan itu sangat berat bagi kami. Tapi alhamdulillah Edgar betul-betul benar-benar the real champion, artinya dia bisa mengatasi keadaan ini dengan baik sehingga pada pagi hari ini dia tampil dengan baik. Dan sampaikan bisa diceritain nggak sih kondisinya sampai ada pengabaran itu? Sebenarnya Papa Edgar itu sudah masuk ICU dari hari Jumat, tapi berita ini tidak disampaikan ke Edgar. Tadi malam itu saat makan malam kami ditelepon oleh pihak keluarga bahwa papanya sudah krisis dan papanya minta saat itu untuk tidak diinfokan ke Edgar. Jadi kami tahan sampai di kami. Jam 00:30 kami ditelepon lagi oleh mamanya sama kokonya. Pihak keluarga ingin bicara dengan Edgar. Dengan berat hati, semua kondisi ini pasti kita alami ya. Dengan kondisi ini ya kami ke kamar Edgar, manajer saya dengan coach Ana untuk memberitakan ini. Ketika Edgar meninggal, mendengar bahwa dari kokonya papanya setelah selesai bertanding, Edgar cukup tegar. Dia menyatakan siap. Saya nggak tahu apa yang disampaikan kokonya. Dia menyatakan siap dan terdiam saja. Setelah itu Edgar, ya dia istirahat kembali. Sakit apa sih sebenarnya? Sakit jantung. Seperti apa cara maksudnya Kak Novi untuk menjaga mentalnya Edgar, apalagi kan ada pertandingan lagi dua? Kami percaya dengan Edgar gitu ya. Tadi pagi setelah mendengar kabar itu kami tidak bisa tidur, tim coachnya tidak bisa tidur. Tapi saya tanya kondisi ini ke Haris yang teman sekamar, ternyata setelah mendengar kabar itu Edgar telepon kembali ke orang tua, ke mamanya. Tidak lama setelah itu Edgar bisa tidur, jam 6 baru bangun. Saya tanya Edgarnya bagaimana kondisinya, dia siap. Dan kami tetap mengkeep informasi ini, tidak diinformasikan ke PBWI, tidak diinformasikan ke tim kontingen CDM agar tidak terlalu banyak berita duka yang dia terima. Itu yang kami jaga.
Dan saya pun pagi itu tidak langsung ketemu Edgar di ruang warming up. Saya ketemu, habis itu 30 menit kami berpelukan untuk saya bilang sama Edgar, lepaskan semua. Dan di situ dia betul-betul menangis, mencurahkan semuanya. Jam 8 tepat, Kakak Edgar sudah siap untuk pemanasan. Silahkan.